Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara stek pohon tin. Ini adalah tanaman pohon tin saya. Ini tin jenis Iraki ya teman-teman. Sebenarnya stek tin itu sangat mudah ya teman-teman. Ini hampir seperti pohon singkong ya. Tapi juga tidak boleh asal ya teman-teman. Kita perlu memilih batang yang bagus untuk kita stek, supaya tumbuh dengan baik, dan juga tentu saja media tanam juga harus diperhatikan. Oke teman-teman, ini dia batang yang akan kita stek. Ini batang yang sudah tua ya, dan ini sudah ada bakal tunasnya seperti ini ya teman-teman. Jangan pilih batang yang masih muda ya, itu akan lebih sulit untuk tumbuh dan biasanya akan layu atau mengering. Kemudian langkah kedua adalah kita siapkan media tanamnya. Ini bisa dari apa saja. Untuk saya kali ini campuran sekam dan tanah ya, dan juga pupuk kandang. Ini dia teman-teman bata yang tadi kita potong, dan kita memakai ini ya. Ini adalah lidah buaya. Di dalam lidah buaya ini terkandung zat pengatur tumbuh atau ZPT alami, yaitu auksin dan gibberelin. Dan ini kita bisa gunakan sebagai perangsang akar ya teman-teman, agar cepat tumbuh akar. Ini diharapkan agar kemungkinan berhasil dari stekan kita ini akan lebih tinggi. Kemudian kita tancapkan saja ya teman-teman, langsung di media tanamnya. Untuk media ini yang penting jangan terlalu basah ya, karena nanti bisa busuk. Yang penting lembab saja. Kemudian kita siram ya teman-teman. Siram secukupnya, ini agar supaya tetap lembab saja. Jangan disiram setiap hari. Yang penting dijaga kelembapannya saja. Kemudian kita simpan di tempat yang teduh. Nah, setelah sebulan kemudian nanti akan tumbuh seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tanaman tin saya atau stekan saya yang sudah berusia 1 bulan. Ini daunnya malah dimakan ulat ya teman-teman. Yang atas ini juga ini. Ini malah kayaknya ada calon buahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah 1 bulan, kira-kira pertumbuhannya sudah segini. Nah, ini indukannya ya teman-teman. Oke, itu saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.